ya kalau ini kan preview ya, nggak padahal itu yang ngaturnya banyak mas ya, mantap. Tapi tetap cuma 40 menit tetap ada ya, kan ada kita itu. Preview iya preview tuh ya gitu sih, ngira-ngira gitu gue juga iya, kan cuma ngira-ngira doang iya, emang lebih asik itu review kan, kalau itu kan pertandingannya udah ada kita reaction berapa tadi 45 41 menit ah masa oh. Iya padahal prasangka juga udah panjang kan, masa ngaturnya banyak. Maksudnya udah panjang juga. Padahal udah ditambahin itu kan. Pinternya pinternya tadi cuma mau sedikit doang jadi panjang. Gua aja kalau di video gue, kalau gue bikin preview selalu enggak banyak. Selalu ya 70-80 ribu lah, sebenernya enggak sampai 100. Oh. Kalau preview, kalau review pasti di atas. Kalau boleh pengen reaction daripada... Siapa tuan rumah AFF? Zoom-nya udah. Halo? AFF. Halo. Ini tuh kalau preview bang. Ya, dia secara rasio mah aman loh, nggak ada masalah apapun, juga saling reaksinya juga saling mesti. Tadi semuanya kayaknya seirama. Mau kita ngomongin Atletico Milan nggak ada yang berbeda. Enggak. Tapi kan punya tetap punya gambar yang punya sudut pandang masing-masing kayak bak, tadi kan Abang Wisli sama Coach Justin. Betul enggak? Betul. Gua lagi mikir caption ya. Dikejar sama ada mute tadi, siapa yang mute? Aku. Jadi ya emang dari kakek saya. Aku terdewan apa ya? Mulai lagi. Mau interpelasi dia mau. Emang ada kritiknya di situ. Emang dia udah siapin itu gimmick ya. Bukan bisa aja. Itu nggak jadi seru mulai satu episode tuh. Lu takut dua kali tuh. Sama Vino kan gini, keliling. Keliling. Stadion. Keliling stadion. Kayak Uni Cok kemarin. Oke. Oke. Vino lah Amin. Taman Bendegas. Laskar Mataram. Ini mah udah berantem banyak. Itu kan hasil kemarin. PSG, Messi, akhir golin. Ben dapat strap ya, nggak bisa jalan. Oh dia harusnya hari ini bang Ben. Harus hari ini. Oh ya sekarang? Iya. Karena apa? Sekali lagi kok bisa siaran sini? Masa iya, enggak? Yuk. Distrap. Boleh. Hah? Silent. Tapi kenapa ya kalau MU kalah, Madrid kalah biasa aja nih. Gua bilang apa namanya? Sebenarnya gue pengen siaran sama Bes, gue pengen tahu kenapa Rans mainnya nggak kayak Juve. Untungnya naiknya hari ini gitu. Masa Bes bisa tahu ngalahkan Chelsea gimana, ngalahin Dewa United? Iya, kemarin jelaskan kalian Chelsea itu begini nih, bla 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 bla. Kalian Dewa United nggak bisa. Bes. Nah, tapi dia punya nyali dong untuk bisa mengutarakan itu gitu. Maksudnya dia bisa mengaplikasikan apa yang dibilang walaupun tidak sesuai kenyataan. Belakangnya nggak enak. Belakangnya sempet banget. Berarti nggak perlu lagi bos ya. Gak perlu lagi dia kutakuti gitu, gak perlu lagi. Gak perlu. Dia orang tak lihat. Sekarang kan apa namanya, ngalahin Chelsea. Nanti dia bahas ngalahin Barcelona gimana, dia jelasin. Terus ntar ketemu tim antah berantah, gak tau kalah lagi. Gak bercanda, Bes. Gua harap Rans menang bisa lolos ke Liga 1. Good job! Ini ujungnya enak nih. Ya, kita harus membantu sesama. Ini dari panti asuhan mana ya? Maju terus, tenang, sabar. Dari Inggris kan baru match pertama kan? Match pertama. Iya kan? Pada lu lihat Arsenal, masih 3 match. 3 match pertama kalah, habis itu sapu bersih. Sampai akhir. Mulutmu ini jangan sombong. Berarti 3 kali kalah dulu. 3 kali kalah dulu. Gue udah bilang sama produser dan teman-teman di belakang layar, siap-siap Bes 3 minggu pertama gak bisa siaran. Tapi bisa meroket kan? Bocah DP bikin gue stres. Nanti meroket di bulan November ya? Meroket lah. Bulan November, Bes tenang Bes. Rans, semangat, lolos lah 2 besar. Pasti, pokoknya 3 kali kalah dulu lah berturut-turut. Kayak Arsenal kan? Bila nah, kita kalahnya. Ini Arsenal kompetisi panjang. Ini kompetisi panjang. Ini cuma 6-1 grup 6 doang. Enggak, dia kan kalah di kandang kemarin. Nah, sekarang dia tandang kan? Kalah lagi. Iya toh? Kalah lagi. Jangan kira nanti dia kawinnya enggak tenang kan dia udah mau kawin. Hah? Bang Bes. Iya, dia mau nikah. Mau nikah dulu.
kasih menang dulu kan. Biar izin enak. Oke, hari ini Om Nico, lu hari ini kayak kebingungan. Banyak materinya enggak ada bridging-nya. Enggak, Nico, Nico kenapa jelas? Bar, error. Benar, bukan soal kebingungan sebenarnya. Bukan soal kalah dari Milan enggak. Dia ngantuk karena habis divaksin. Lagi nge-fly gitu. Jadi gitu. Enggak divaksin juga enggak jelas. Enggak divaksin enggak jelas. Ini lagi nge-fly sih puterin lagu Tomorrowland nih. Aduh, cakep banget tuh. Enggak ada ngaruh apa. Iya, tapi ngantuk aja. Orang bahas apa di face tiba-tiba Messi kenapa tidur di lampu? Apa bunganya? Gak sebenernya maksud gue kan bisa aja dia bukan bahas soal pertahanan ya, bisa dihubungin ke situ soal oh ini dia udah nurunin egonya nih, dia tiduran aja mau gitu kan misalkan. Kita kan lagi bahas soal pertahanan. Iya, lagi soal pertahanan. Vaksin, fly, jadi dia suka tidur dulu. Iya, emang gak divaksin juga gak jelas ya. Anjir. Makanya gue bilang produk Gatot. Jadi Messi tidur juga itu, Bro. Ya doang juga kayak kalau dicatat. Boboan di bawah. Iya, boboan. Dia lagi pusing juga tuh. Lu ntar diajar sama jebret tim, lu lihat aja. Seram gitu. Iya. Ntar jam 8 lu cek komen-komennya. Iya. Lu orang bingung baca materi banyak. Sudah biasa. Kalau lu bilang Om Nico karus-karus, buktinya Liga 2 insyaallah Om Nico. Bukan yang lain. Lu gak tahu potensi Om Nico aja. Yang penting lihat sudut pandangnya dari mana bagusnya. The problem is dia juga gak tahu kelebihannya apa. Sudut pandangnya, Brare. Iya, itu. Sudut pandangnya. Oke. Oke, kita kali ini PSBB. Ya, Bang. PSBB kalau dipanasin dari dalam lebih seru ya? Seru ya? Iya dong. Ada sosok akuarium lah pokoknya. Iya, seru banget. Ada sosok akuarium. Saya agak terganggu, saya punya pikir karena ada dua. Justru challenge-nya di situ. Ada dua serdalu saya yang agak, wah, terganggu dulu. Justru challenge-nya di situ. Itulah. Atas, bawah. Dua kali kan di challenge papi. Dua kali kan bakar. Biasalah. Dua kali kan bakar. Setelah ini sekarang kita yang menang lagi kan. Nah, emang setan ini akuarium nih. Bawa-bawa sih. Atas. Aduh. Harusnya di insert satu kamera ya, pojok kotak kecil tuh. Wey. Ini kamera lagi ya. Tapi ini gue udah tapi begitu dilihat kos datang langsung udah Arsenal kalah. Iya. Kosong Brighton kosong kalah. Salah. Main di Brighton. Arsenal mah nggak bisa berputik ya. Wah dia masih tak berpikir Arsenal menang. Iya. Tapi yang lebih seru yang punya tadi mau bilang. Iya Liverpool. Punya CEO loh. City. City. Menang taruhannya City. 2-1. Davis B. Mantap. Mantap. Gila ngobrol di menteng ya. Oke, sekalian nih karena di sini udah ngumpul talent-talentnya, kita mau bagi-bagi duit. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Caweri ya, jadi jebret tim yang udah nyabar kemarin kan buat tim produksi. Oh iya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban, nggak usah kalau nggak mau, nggak usah. Itu dari tadi nggak usah. Nggak usah. Dia keluar. Nggak usah. Oh, sih nggak mau. Itu sempat tapi harus pak. Masih dulu lagi, masih dulu lagi. Jadi tim produksi itu rata semua dapat 400, jadi apa yang udah di total dari kemarin-kemarin talentnya juga. Terima kasih jebret tim, ini saya pertanggung jawaban, saya langsung kasih ke mereka. Mantap. Alhamdulillah. Dapatnya
Sabar, sebentar. Lupa. Aja karena rusuh aja dapat. Abdar itu dapat 300 aja. 470. Wih. Ini sawelan dari mana ini? Hah? Dari Gods. Sawelan ya. Sawelan ya. Domba jantin dua jantin. Harusnya aku dapat sebentar. Sabar. Mas Justin dapat 307.000. Serius kok? Iya. Satu, dua. Harus terima bos, harus terima ini. 100, 200, 300. Kalau kan terima berapa nih? 300, aduh nggak ada duit 7.000 apa? Nggak usah 7.000. Nih coretin. Nih buat koci ya. Nggak mau disetia, nggak mau disetia. Gue paling dapat paling sedikit. Terima bos. Nakal. Lumayan bos. Itu uang saya yang kos juga itu. Uangnya kos sendiri itu. Papi Ropan sama Om Mico. 33.000. Baru sekali dicicipin siaran live soalnya. Iya. Luar udah ada. Ya, di situ. Lu ada tiket. Lu mau ke mana? Halo. Kayaknya itu uang lagi ini. Iya, aduh. Ini lucu-lucu juga ini ya. Kayaknya lucu harus ya. Oh, bagus. Bos, naik aja lah. Udah. Gary 500 lah. Wah. Iya kan? Ada lagi. 55.000 kembali 15.000. Weh, cakep. Mantap. Mana kak? Saya. Lumayan. Lumayan. Beli kopi. Ini masih sisa buat Panji, buat Bagie, terus buat talent-talent yang lain. Terima kasih talent tim. Terima kasih CEO. Terima kasih. Apa tuh? Hah? Udah. Apa? Oke, kalau MU tadi kan, ya gue nggak tahu sih kalau MU emang nggak ada yang bisa digoreng ya. Ronaldo lagi, itu aja dan permainannya gitu-gitu doang. Makanya gue cuma pengennya sebentar aja tadi coach banget. Gitu-gitu doang. Emang gitu. MU mana gitu-gitu doang, nggak ada yang bisa dianalisa. Eta bang. Nggak bisa dianalisa. Besok itu MU analisa itu si kayu ijo. Gremut. Kayu ijo itu kaki kirinya mau banget. Tapi kalau semua Ronaldo, kasihan masa depan MU. Gue minggu ini siaran 5 kali tau gak? Wih! Oh iya. Tiap hari lo. Mau ke Amerika. Terakhir, beli Ferrari. Tapi Liverpool City tuh tadi harusnya bisa digoreng dikit lagi tuh nih kan tempat itu kan tempat beda pendapat, tapi gue sih tetap suka yang Milan sama Barcelona itu gue udah lalu itu lah enggak, itu semua berkat rundown kardus, jadi hostnya jadi ikutan kardus. Makanya sekarang jebret tim, lu tau kan kenapa gua nggak pernah mau baca rundown, karena gua nggak mau jadi kardus, biar hostnya aja. Parameternya jelas dong. Kalau MU nggak menang lawan Young Boys Indonesia ya, berarti Atlanta menang. Jagoan siapa? Atlanta. Barcelona. Gue udah nggak mau kasih komen, serah lu dah. Ini kardus apa coba? Kita tanya seperti ini dah. Dikira sepak bola itu matematika. Ajax 9 orang lawan Lisbon bisa seri. Barcelona 9 orang kalau 3-0. Udah jelas kan berarti. Yang bilang siapa? Kus. Lo belum bisa menyadarkan dia dari kardusan atau bagaimana? Itu emang itu fakta. The problem is kalau orang mau apa namanya kardus ke jadi domba gue itu butuh IQ. Kalau IQ-nya tidak memadai ya jadi tetap kardus susah. Jadi kalau udah merasa diri lu jadi dombanya Coach Justin, artinya IQ lu tinggi. Berarti lu gak perlu tes IQ jadi domba aja. Abis domba di black lu. Ya, lu bandingin IQ kardus sama domba, tinggi domba lah.
Jadi lu kalau mau daftar kerja butuh tes IQ, jadi lu mau kocokin aja nonton Jato. Enggak perlu belajar tes itu. Enggak IQ, enggak perlu. Lu ikutin ajaran gua aja di Just Talk. Nonton Just Talk sebanyak mungkin, pasti lu jadi pintar. Satu video diulang-ulang nontonnya. Ya cukup sekali nonton. Cuci otak terus, Coach Yasin. Yo, ya, lumayan ya. Ambil tunjukkan kamu, Cok. Milan pasti menang. Milan lawan Atalanta ya. Ya menang lah. Yang sama dia kapan dia bilang Milan kalah? Lawan FC Avenger juga menang.